Balik lagi di channel Madairu guys ya. Oke. Nah, di sini saya mau menceritakan sejarah tentang Honda Vario ya guys ya ini. Ya, oke. Ini Vario 110 guys ya. Nah, ada sejarahnya guys, ceritanya ya. Ada sejarahnya. Oke. Sebelum ada Vario nih guys ya. Nah, menurut juga ini guys, orang-orang guys ya, orang-orang sekitar saya, ini saya belum lahir guys. Ya, ini saya mendengar cerita dari orang-orang lain. Katanya di saat itu guys ya, sepeda yang paling populer guys ya. Oke, saya sebutkan dari brand Suzuki dulu guys ya. Suzuki di situ banyak sekali jenisnya guys, sepeda yang laku keras sekali guys ya. Oke. Saya sebutkan sepedanya guys ya, itu sepeda Suzuki Smash ya guys ya. Itu cukup laku keras sekali guys ya. Dan di Honda itu Supra Fit sama Supra X ya guys ya. Itu cukup gini juga guys, penjualannya cukup laris ya, laris manis guys ya. Oke, dari brand Yamaha guys ya, ada Yamaha Jupiter ya. Ini dia bersaing guys, bersaing terus bersaing. Dan Smash itu bagus sekali penjualannya guys ya. Oke, itu Suzuki Shogun juga guys ya, keras sekali penjualannya guys ya, sampai semua gini memakai Shogun itu banyak guys ya. Sampai saat ini Shogun banyak berkeliaran di lapangan guys ya. Nah, itulah ceritanya dulu guys, sebelumnya ada ini. Dan setelah itu Yamaha dia membuat sepeda guys ya, namanya Mio guys ya, itu metik tuh Mio. Dan di sanalah saatnya semua roboh guys ya, Jupiter roboh, Smash roboh, Shogun roboh, sama Supra Fit sampai sekarang ini roboh sekali guys ya, sama Supra X juga guys ya, diambil semua penjualannya sama Mio guys ya. Mio hebat sekali guys penjualannya. Coba sekarang anda lihat juga guys ya, di jalan pasti banyak ada Mio lama itu guys ya. Itu ya cukup laris juga guys ya. Itu dah merusak harga, yang merusak ini penjualan Suzuki Smash, Suzuki Shogun, Honda Supra, Honda Supra X sama Honda Supra Fit guys ya. Nah, sama Jupiter juga kalah guys ya, Yamaha Jupiter. Nah, setelah itu Honda ngamuk dia guys, ngamuk sekali dia guys, dan mengeluarkan lah ini guys ya, ini sepeda motor Honda Vario 110 guys ya. Nah, ini yang saya review guys ya, ini modelnya yang sangat bagus bagi saya guys ya, nggak ketinggalan zaman, tapi dia kokoh gitu guys, good quality-nya juga ini ya, kuat juga guys ya. Nah, sampai ada yang bikin ogoh-ogoh di Bali guys ya, sampai ada yang bikin ogoh-ogoh Vario guys ya, tapi saya belum lahir saat ini guys ya. Ini dari cerita-cerita orang itu guys ya, buat ogoh-ogoh Vario guys, Honda Vario dibuat ogoh-ogoh guys ya. Lucu juga guys, karena mungkin sepeda ini sangat populer saat itu guys ya, mungkin orang-orangnya suka sekali sama ini sampai dibuatkan ogoh-ogohnya guys ya. Nah, inilah Honda Vario guys ya. Setelah ini keluar guys ya, semua roboh guys ya, lucu sekali penjualan semua brand itu guys ya, Suzuki Shogun lah itu gitu aja guys, apa minggir semua guys setelah ini datang guys ya. Tapi guys, ini bagi saya guys bagus sekali bodinya guys ya, dari depan nih guys keren sekali nih guys. Coba bagian depannya nih guys ya, ini good quality-nya, aduh keren sekali guys ya. Kan sampai sekarang itu Honda mengeluarkan Vario versi terbaru terus terbaru guys ya, karena dia memiliki penjualan yang sangat bagus, masih bisa bersaing sampai sekarang guys ya. Sekarang kan banyak lawannya guys ya, Aero itu tetap ya, berdampingan aja nih guys sama Vario. Tapi saya bahas Vario ini dulu guys ya, ini Vario yang sangat legendaris guys ya, ini motor Honda yang mulai lahirnya dia berhasil guys ya membuat model yang seperti ini. Dan ini juga guys ya multifungsi juga nih guys ya, angkat galon juga bisa ini guys, antar barang nih guys ya. Coba nih guys, banyak sekali space nya guys ya. Ini guys, saya bawa jatuh kemarin nggak rusak aja guys, saya aneh ini, saya nabrak gini guys, beton guys, nggak gini guys, nggak apa namanya guys, nggak lihat jalan guys, fuck gitu, hancur sedikit saja guys ini. Coba guys, di lampu sennya aja pecah guys. Ini sepeda yang sangat legendaris guys ya, ini
saat ini keluar semua brand-brand itu di zamannya itu guys ya. Anjok pulang. Yamaha Mio sampai sekarang enggak ada. Enggak ada siap stabil itu guys ya penjualannya. Ada tapi enggak sebanyak Vario ini juga. Vario kan sampai sekarang ini terus generasi baru guys ya sampai sekarang. Sudah ini kan pakai kunci guys ya. Sekarang sudah pakai keyless ya guys ya. Ya is, mesinnya juga bandel sekali guys ya. Coba kita starter guys. Ya ini guys. Ini spionnya satu lagi guys. Guys trek. Ya. Ya kita start. Ah itu guys. Enak sekali suaranya guys. Ini sepeda hebat nih guys. Coba kita. Harganya juga relatif. Ini guys. Harganya juga relatif. Apa namanya kuat guys. Ya untuk harga bekasnya sekarang. Ini pasarannya saya cek juga di marketplace. Harganya ini 4 jutaan guys ya. Ya cukup mahal juga ya. Motor metik ini guys ya. Ini guys ya itulah sejarah sepeda Vario ini ya guys ya. Dari saya ambil informasi dari orang-orang pada saat itu saya kan belum lahir guys ya. Saya umur 14 tahun ini baru tahu sejarahnya Vario ini. Saya kan cari cerita cari ini juga guys, cari informasi juga kenapa Vario sekarang Vario ini kuat lari seperti itu. Dan saya tanya-tanya juga guys ya. Dan kata orang-orang yang saya tanya itu kan benar juga guys. Sebagian besar itu jawabannya guys ya. Ini dirajai oleh Suzuki Sokol Smash guys ya. Dirajai sekali guys. Sampai tinggi sekali penjualannya guys ya. Super fit gitu. Super X penjualannya tinggi. Dan disanalah ini guys. Dari Mio itu guys Hondanya ngamuk mengeluarkan unit ini guys. Motor Vario 110 ya guys ya. Itulah sejarahnya guys. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, like dan share guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari channel Madehlu guys ya. Semoga kalian terhibur dan tahu juga sejarah Honda Vario 110 ini guys. Jangan lupa share ke teman-teman kalian guys ya. Oke, makasih.